Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pojok pena dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas masalah vaksin Sinovac. Kabar terbaru di Kabupaten Majalengka bahwa vaksin Sinovac sudah datang dan launching vaksinasi secara serentak akan dilakukan pada hari Rabu mendatang, yaitu tanggal 3 Februari 2020 dengan 10 orang yang akan divaksin, dan salah satunya yang menjadi orang pertama akan divaksin adalah Bupati Majalengka. Vaksinasi di Kabupaten Majalengka yang akan kita awali dengan 10 orang nanti di pendopo hari Rabu, ya, Bupati, Wakil Bupati, Polres, dan di Melambilan. Berikutnya nakes kita makan dulu ya, nakes dulu. Nanti ada apa namanya klasifikasinya setelah nakes beres, mana dan sebagainya. Gitu ya. Anggaran sudah kita siapkan untuk operasional vaksinasi ini. Tim sudah kita bentuk. Kita dengan pelaksanaan vaksin, Pak. Kabupaten Pakai tetap akan orang harus saya harus ikut. Nanti soal di cancel tidak memenuhi syarat itu lain masalah. Pak diperiksa nanti. Dan sudah diperiksa usia berapa gitu. Itu. Terkait sanksi gimana, Pak? Jika ada warga yang tidak mau, kabarnya? Ya, pendekatan. Pendekatan persuasif dulu. Persuasif, partisipatifnya kita beri contoh dulu yang 10 orang untuk menjadi model kepada masyarakat bahwa ternyata bupati, wakil bupati, Forkominda juga sudah lebih awal di apa namanya divaksin. Artinya mereka akan menjadi narasumber kepada masyarakat, saya sudah divaksin, tidak apa-apa, malah sehat, begitu. Artinya sugesti kepada masyarakat perlu diberikan dengan contoh konkret, tidak hanya dengan wacana sosialnya, gitu. Nih, saya sudah divaksin dan sehat, alhamdulillah. Ibu juga bapak ingin sehat, yuk kita vaksin. Gitu aja kan. Pak, sehat. Dengan kurangnya dropping, Pak, dari kebutuhan kuota 700 itu sekarang hanya 3.120, gimana? Kan itu bertahap datangnya. Nanti bertahap datangnya, tidak sekaligus kan, gitu. Sesuai dengan keadaan di sana. Dan ini meliputkan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Penegasan, Pak, kapan, Pak, vaksin? Vaksin, mulai vaksinnya kapan? Mulai hari Rabu nanti. Minggu depan? Iya, sekarang kan hari Rabu ya, Rabu depan. Rabu depan. Itu sekarang nanti perangkatnya sudah disiapkan, sekarang timnya, kemudian pelaksananya di 32 di tulis 32 puskesmas, tenaganya sudah kita siapkan, honornya sudah kita siapkan, gitu. Tapi yang untuk pertama nanti pelaksananya di hari Rabu di pendopo launchingnya itu 10 orang. Ya, termasuk wartawan juga, Pak, ya? Nah, kurang tahu ada alokasinya wartawan belum, Pak. Memang idealnya teman-teman ini yang berdepan, idealnya teman-teman karena kita mobile untuk memberikan kekuatan imun. Wartawan vaksin yang diminum, Pak. Sudah melaksanakan. Dan tidak bisa menjaga jarak kan kalau persoalan seperti ini. Kayak sekarang. Vaksinal, Pak, terkait kalau ini kita berandai-andai ini, Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi di Majalengka. Seandainya terjadi efek akibat vaksin, apakah Pemda juga akan menganggarkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan ya, dampaknya? Sebetulnya kan masyarakat sudah biasa dengan vaksin. Ini kalau musim haji umroh kan di meningitis vaksin, ya, kan? Betul, Pak. Ya, kira-kira kan formulanya seperti itu, hanya mungkin kandungannya beda, itu aja kan, secara awamnya begitu. Ya, kalau ada efek tentu sudah ada antisipasi. Sudah dibentuk tim ketika ada efek. Gitu. Ya. Efek panas di jempol kelima biasa lain efek. Soalnya pas ngadarat sampai besoknya buat. Ya, makasih, Pak. Ya kan? Ya makanya tadi saya tanyakan dampak, betul kan? Kipi itu gimana tuh penanganannya? Itu sekarang kita, makanya kita membuat tim. Mm-hmm. Itu ada dokter spesialisnya. Makanya seperti itu. Ada nanti berapa ada timnya? Ya banyak, nanti ada di sana kayaknya. Ada. Itu tapi jelas kebanyakan ada dokter spesialis, berapa orang, ada perawat, ada ayo. Artinya kita mengantisipasi itu sebetulnya yang paling penting kan itu, kalau masih kan mahal ya. Karena ini baru ya. Pak, selain KIP itu kan kita juga harus mentumpali sosialisasi untuk orang yang tidak mau divaksin. Itu ada tim khusus nggak untuk sosialisasinya seperti itu? Karena kan masyarakat tidak sama, Pak, pemahamannya. Ya sekarang kan nakes ini. Kalau ini kan baru nakes dulu. Kalau nakes kan karena sudah di aplikasi udah masuk. Dan sampai hari ini tidak ada yang komplain ke kita. Semua nakes siap semua? Iya, nggak ada yang komplain sampai hari ini tuh. Karena sudah ketentuan begitu gitu. Jadi langsung dari sana
Jadi sudah jelas Pak Yus mau di mana nanti sudah ada ya? Di puskesmas. Sudah ada. Alurnya seperti itu, Pak. Jadi screening dulu, Pak. Oh. Saya boleh enggak orang sana? Oh ya. Oh. Kalau COVID terus meningkat, Pak. Ya, COVID meningkat. Iya. Masih tinggi OGK sendiri. Ya, memang kalau juga kita ada kenaikan 11 ya. Itu mungkin juga mungkin itu kaitannya dengan pasca beli besar kan berapa besar ya. Terus yang di Sidangwangi Pak, yang nakes kena udah positif belum yang kemarin? Udah ada laporan belum Pak? Itu kan baru antigen ya? Iya antigen ya. Ya. Kita disarankan dipantau tuh nanti di PCR biar yakin. Oh, siap. Oke ya. Oke, makasih Pak. Ya. Like, comment, subscribe, ding.